Allah. Sir Allah. Zat. Sifat. Wujud. Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di daerah Comal, Pemalang ya. Alhamdulillah kita sedang berada di suatu tempat itu di pinggir sungai Kali Comal. Setelah saya lihat ya bersama saudara kita warga sini, ini seperti ada getaran-getaran energi pusaka ya. Maka dari itu bismillah minta doanya dulu-dulu ya semuanya. Mudah-mudahan pusaka hari ini bisa kita wujudkan ya. Bismillah untuk sebagai souvenir atau cendera mata ya. Bismillah. Kebetulan saya bersama tim sedang berada di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Ya, Banyuwangi. Energinya cukup lumayan kuat ya. Energinya cukup lumayan kuat. Maka dari itu saya minta doanya dulu-dulu ya. Bismillah mudah-mudahan bisa kita wujudkan ya pusaka di sini agar tidak mengganggu ya. Bismillah. Dan mudah-mudahan energinya juga positif ya. Bismillah. Bismillah dibantu Fatihah Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kadang tuh ya syaratul tahtan alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratul latinan tahari warimah tibari walabdolil amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah walillahilallah wallahu akbar walillahilham. Bismillah. Hari ini kita mendapatkan pusaka kembali, cemeti ular ya. Jadi wujudnya memang sosok ular seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Tahan tadi ya, yang punya belakang rumah tanah ini. Seperti alhamdulillah, berarti tadi kan wujudnya seperti pecut ya, tapi seperti ular ya. Alhamdulillah nih seperti ini Mas. Ini sini sangat panas sekali. Coba minta air lagi Mas, di netralisir dulu Mas. Jangan dipegang dulu, bahaya ya. Teman-teman bisa lihat di bawahnya juga ini suatu kebun atau alas ya. Bismillah ini. Bisa lihat ke sana kamera. Ya. Pohon tebu ya, pohon tebu. Energinya juga sangat luar biasa, sangat kuat sekali pohon tebu ya. Ini di daerah di belakang rumah warga, kebetulan warga tersebut adalah salah satu jamaah Majelis Karomah Asmaul Husna. Jadi kita silaturahmi ke Pemalang. Namun kita lihat menurut seperti ada energi benda pusaka yang ada di sini ya. Bismillah. Jadi Mas. Bismillah, bisa diperjelas ya. Ini tadi wujud pusaka yang ada di sini memang bentuknya ular ya, maklumnya ular seperti pecut ya. Jadi wujudnya seperti ini Mas. Jadi ini kalau tidak salah ini seperti pecut meringkal, namun kepalanya ini sosok kepala ular naga. Nah, alhamdulillah seperti ini. Cerita yang tahu ya, yang bisa melihat itu ada dua. Kembar, para kembar. Tapi di sini. Jembatan. Tapi super energinya sangat kuat malah di sini. Oke, dulu subscriber dimanapun berada, keluarga besar Majelis Karomah Asmaul Husna dimanapun berada. Alhamdulillah, syukurillah, walillahillahu akbar walilham. Kita mendapatkan lagi satu pusaka menjadi koleksi kita kembali. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, banyak sholawat, banyak berzikir kepada Allah agar hidup kita berkah barokah. Selamat dunia akhirat ya, alhamdulillah. Bagi saudaraku semuanya, salam istiqomah, bahagia sukses tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.